Nah, ini ada lagi-lagi tentang batu bara nih. Jadi ini ada ketegasan dari petugas nih. Jadi ketegasan aparat hukum patut dipertanyakan mengenai jalur lintas angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional. Dan hal ini dikarenakan setiap harinya masih saja terpantau angkutan batu bara yang parkir di bahu jalan dan beraktivitas melintas di pagi hari. Nah, harus ditertibkan dulu. Bagaimana beritanya? Ini dia. Simpang 3 Palima Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang merupakan tempat pertemuan jalur lintas nasional masih banyak kenakalan oknum sopir angkutan batu bara yang merasa kebal hukum. Sabtu pagi, aktivitas sibuk warga sempat mengalami kemacetan akibat truk angkutan batu bara yang masih melintas. Sementara petugas Satlantas yang berupaya melakukan pengurayan kemacetan berhasil diurai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Petugas yang berjaga-jaga di Simpang 3 Palima Tembesi mengurangi kemacetan akibat angkutan batu bara. Sayangnya setelah petugas tidak lagi berjaga di persimpangan Palima Tembesi, sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, masih saja terlihat kendaraan angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional tanpa adanya rasa takut akan sanksi yang didapatkannya. Aktivitas angkutan batu bara hingga pukul 8.45 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 4 November 2023 masih terpantau melintas jalur nasional dan parkir di bahu jalan. AKP Eko Sudiharsono, Kasat Lantas Polres Batanghari, sebelumnya mengingatkan jajaran polsek yang melintasi angkutan batu bara agar dapat selalu melakukan monitoring dan menindak tegas oknum nakal yang melintas di luar jam operasional. Untuk petugas dari Satuan Lalu Lintas dan polsek jalur batu bara, mulai dari polsek Bulian, polsek Tembesi, polsek Bati, standby setiap harinya pada jam operasional batu bara. Apabila ada kepadatan dan titik-titik simpul tertentu, personil akan segera meluncur ke lokasi untuk mengurai. Sementara dari pantauan di wilayah polsek Tembesi seusai terurainya kemacetan, angkutan batu bara masih melintas. Ormas Ampera yang berjaga banyak kelonggaran dan terkesan adanya pembiaran. Tidak sedikit angkutan batu bara yang melintas hingga pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, terkesan tidak ada efek jera dari ketegasan petugas. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.